Kisah dari orang bodoh yang menjadi orang sukses. Ternyata banyak sekali orang-orang bersekolah untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan ijazah dan kerja. Mereka adalah orang-orang pintar yang dipekerjakan oleh orang bodoh. Banyak sekali di luar sana kisah dari orang-orang bodoh yang bisa sukses dan kaya raya. Kalian tahu pencipta dari Microsoft, Bill Gates, dan kalian tahu pencipta Facebook, pemilik perusahaan Facebook. Perlu kalian ketahui, pencipta Microsoft dan Facebook, dia adalah orang bodoh. Dia bukan lulusan S2, S1, D3, ataupun SMK. Dia tuh orang bodoh. Tapi karena kebodohan dia, saat ini dia bisa menjadi orang sukses, orang kaya, menjadi orang tersohor. Sedangkan kita atau kamu yang statusnya lulusan SMK, D3, S1, S2 yang sampai kuliah, akhirnya kamu menjadi babu, kamu menjadi budak, kamu menjadi karyawan, kamu menjadi anak buah dari orang bodoh. Padahal kamu itu konotabennya itu orang pintar loh, miliki ijazah, lulusannya tinggi, sekolahnya cukup tinggi, tapi kamu menjadi anak buah orang bodoh. Semua yang kamu lakukan, segala sekolah, ijazah yang kamu miliki, semuanya hanya kamu gunakan untuk mencari uang. Sedangkan orang bodoh, karena dia tahu dia bodoh, dia tidak punya ijazah, dia otaknya harus main, dia main otak, dia harus berpikir keras. Bagaimana caranya nanti bisa berubah, bagaimana caranya bisa sukses, bagaimana caranya bisa memperbudak, bisa menjadikan orang-orang pintar sebagai bawahan. Akhirnya apa? Orang-orang bodoh menjadi orang yang sukses karena main otak. Sedangkan orang-orang pintar yang kelihatannya main otak, tapi dia sebenarnya bodoh. Orang-orang pintar yang sebenarnya kelihatannya dia sok cerdas, sok main otak, tapi apa? Dia bodoh. Dia menjadi anak buah orang bodoh. Pikir logika saja. Orang yang bodoh akan menjadi anak buah orang pintar. Jadi yang pintar itu orang bodoh atau orang pintar? Yang sebenarnya pintar itu adalah orang bodoh. Dan yang sebenarnya bodoh adalah orang pintar. Orang pintar yang tujuan utamanya mencari uang, untuk menghasilkan ijazah untuk mencari uang, dia orang bodoh. Dia menjadi lulusannya tinggi, sekolahnya lama, biaya sekolahnya tinggi, dia hanya untuk mencari uang. Padahal kamu tahu nggak, orang bodoh yang dia tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya, yang dia tidak menghabiskan waktu untuk sekolah, tapi dia sukses sangat besar. Orang bodoh yang sebenarnya pintar adalah mereka yang bisa menjadikan orang-orang pintar sebagai pasukannya, menjadikan orang pintar sebagai budaknya, menjadikan orang pintar sebagai pekerjanya. Orang pintar yang bodoh adalah orang-orang pintar yang mau diperbudak orang bodoh. Orang-orang pintar yang mau menjadi karyawan orang bodoh. Orang-orang pintar yang mau dipekerjakan orang bodoh. Jadi kadar kesuksesan bukan seberapa tinggi lulusanmu, bukan seberapa tinggi sekolahmu, tapi kadar kesuksesan adalah seberapa besar perjuangan hidupmu untuk mengejar kesuksesanmu. Kamu sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah, untuk menjadi babu orang bodoh, untuk menjadi budak orang bodoh, kerja untuk orang bodoh. Pikir, apa kamu sekolahnya untuk menjadi budak? Apa kamu sekolahnya untuk menjadi karyawan? Sedangkan orang bodoh bertujuan untuk menjadi sukses, menjadi bos. Maka dari itu, kalian jangan menjadi orang pintar yang bodoh. Tapi kalau bisa, jadilah orang bodoh yang pintar. Pendiri Facebook dan pendiri Microsoft, mereka semua orang bodoh. Tapi mereka berjuang keras, berpikir keras untuk mengejar kesuksesannya. Bagaimana caranya dia harus sukses? Sukses dunia dan sukses akhirat. Tapi orang-orang pintar saat usianya sampai 20-an, mereka masih mengejar ijazah, mengejar kuliah. Akhirnya untuk apa? Untuk jadi budak, untuk diperbudak, untuk jadi babu, jadi karyawan, jadi pekerja, jadi bawahan yang rendah bagi orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang sukses dia berleha-leha. Oh, ternyata saya memperbudak orang pintar. Oh, ternyata saya lebih pintar daripada orang pintar. Oh, ternyata saya orang pintar yang sebenarnya. Dan mereka orang pintar yang bodoh. Milikilah mental orang bodoh yang pintar. Jangan sok pintar, jangan sok tahu, tapi merendahlah. Carilah banyak ilmu, banyak pengalaman. Bekali dirimu dengan pengalaman. Tingkatkan kapasitas dirimu, kejar kesuksesan. Karena apa? Kamu pikir-pikir lagi. Berapa jumlah orang yang pintar dan berapa jumlah orang yang bodoh? Orang pintar jauh lebih banyak daripada orang bodoh. Tapi orang bodoh banyak yang lebih sukses daripada orang pintar. Walaupun ada orang pintar yang sukses, tapi orang bodoh jauh lebih banyak yang sukses daripada orang pintar. Karena apa? Orang bodoh, karena dia tahu dia bodoh, dia belajar banyak hal, dia belajar banyak pengalaman. Dan dari situ dia tingkatkan skill, dia tingkatkan kemampuannya. Dari situ dia mengejar kesuksesan dan memperbesar kapasitas dirinya. Contohlah seperti pencipta Microsoft dan pencipta Facebook yang dia berpikir keras, berjuang keras demi kesuksesannya. Dan jangan lupa untuk selalu komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mau tonton video ini sampai habis.